Pemirsa, berbagai program yang digulirkan oleh Kementerian Sosial selama ini terbukti cukup efektif. Pasalnya, para penerima bantuan sosial hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 bulan untuk mengubah hidupnya dan keluar dari statusnya sebagai penerima bantuan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan berbagai program yang digulirkan Kementerian Sosial telah berhasil menekan angka kemiskinan ekstrim, serta memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut antara lain program Pahlawan Ekonomi Nusantara ataupun PENA, atensi disabilitas dan yatim piatu, permakanan lansia dan disabilitas, serta bantuan rumah sejahtera terpadu. Hal ini disampaikan Menteri Risma seusai mengunjungi para penerima bantuan di wilayah Kecamatan Pujon di Kecamatan Malang, Jawa Timur. Awalnya adalah untuk mempercepat mereka, itu awalnya saya membayangkan 6 bulan itu waktunya. Kita beri waktu mereka 6 bulan untuk mereka bisa keluar. Kita lihat percepatannya, tadi rata-rata sebulan 2 bulan masih berjalan. Tapi mereka sudah berani sekarang ini keluar dari penerima bantuan sosial. Selama ini Kementerian Sosial tidak hanya sekedar memberikan bantuan, melainkan dibarengi pemberdayaan serta kolaborasi bersama perbankan, otoritas jasa keuangan, dan pemerintah daerah setempat.